Dimana Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW beliau bersabda, "Anna rajulan kana fi man kana qablakum atahu malakul maut." Sungguh kata Nabi, dulu ada seorang di kalangan zaman sebelum kalian, ketika malakul maut mendatanginya, liak bidaruhahu, untuk mencabut nyawa orang tersebut. Fakila lahu, maka ditanyakan kepada orang itu sebuah pertanyaan, hal amilta min khairin, apakah kamu memiliki amalan kebaikan? Faqala la, orang ini mengatakan tidak. Qila lahu, undur, lihat lagi olehmu, hal laka min amalin khair, hal amilta min khairin, lihat, coba teliti, apa engkau memiliki amalan kebaikan? Qala, orang itu ingat apa yang dikatakan orang ini? Faqala, inni kuntu ubayu'un an-nasa. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, udayinu an-nasa. Aku dulu berjual beli dengan manusia. Aku dulu suka menghutangi uang, meminjamkan uang. Idayinu nas, orang butuh kepada dia, dikasih hutang tapi, ya, ada lagi datang kepada dia, pinjaman, dia meminjam, dikasih pinjaman. Terus banyak, dia berbuat baik kepada orang, dengan meminjamkan uang. Fakuntu fa'indi hulam, awka maqal, disebutkan, fandur ilal musir, aku mengatakan kepada karyawanku, kalau bahasa kitanya, undur, lihat olehmu, mereka-mereka yang berhutang, tagih. Ya karena memang berhutang. Namanya orang berhutang, pada masa waktu yang telah ditentukan, ya harus membayar, tagih dia. Maka ditagihlah. Tapi orang ini menasihatkan, undur ilal mu'sir, coba kamu lihat ilal mu'sir, kepada orang yang kerepotan, orang yang susah, ya, tajawasan, biarkan dia. Bahasa kitanya, sudah, yang gak mampu bayar, maafkan, semoga Allah memaafkan dosa-dosa kita. Selalu begitu. Ngutus orang kamu hari ini, rumahnya si A, si B, si C, di sana. Ini datang, ini surat perjanjiannya, ini utangnya, ini sudah datang tempo, datang ke sana tagih. Namun ingat, hut matayassar, ambil olehmu, jika lo memang mereka mudah, memiliki kemudahan untuk membayar utang. Tetapi adapun orang yang mu'sir, orang yang susah, ya memang tidak mampu, tajawasan, maafkan, bebaskan utangnya. Masya Allah. Ada tidak yang kayak gitu di antara kita, Pak? Aku nurung suki ya, ora bisa. Nah, alasan. Nah, perhatikan, ini amalannya sangat menarik. Ternyata dengan sebab amalan orang ini, Rasulullah SAW beliau memberitahukan, fallahu yatajawaza anhu, maka Allah pun memaafkannya. Sebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, fa adkhalahu Allahul jannah, Allah masukkan dia ke dalam surga.